keadaan si Markus kemarin sampai saat ini gimana? Ya, oh, Markus sih dapat informasi dari apa dari dokter yang meriksa masih belum bisa kasih keterangan detailnya karena belum hasilnya belum masuk semuanya untuk MRI-nya. Jadi saya masih belum bisa komen jauh cederanya parah. Untuk pertandingan hari ini seperti mengingat apa? Mengingat riwayat cederanya si Markus ini ya. Kan sudah kedua kali ini. Ya. Ada potensi untuk super nggak? Maksudnya Kevin dimasukkan dengan yang lain? Menurut saya sih nggak yang jauh lah. Cuman hanya masalah itu langsung super. Terlalu jauh mas. Apa namanya? Untuk pasangan. Dan memang banyak kendala ya. Dari kontrak, dari pasangan sama siapa. Karena setiap pasangan sudah ada pasangan. Tapi kalau urgent sekali atau bagaimana memungkinkan, tapi untuk saat sekarang masih belum. Kalau untuk persiapan untuk Indonesia untuk Olimpiade 2024 khususnya yang ganda putra, persiapannya sejauh mana? Ya masih loncat-loncat mas, jadi persiapan itu nanti setelah mungkin lebih fokus lebih konkretnya setelah pertemuan Olimpiade dimulai. Kalau ini kan masih mengikuti turnamen-turnamen yang apa namanya wajib dari nanti setelah apa namanya setelah itu kan poin Olimpik dimulai baru kita fokus lagi lagi. Jadi luar biasa buat saya menang kalah itu tipis tadi ya. Pak Jadi kan juga sudah memberikan kemampuannya yang maksimal. Saya lihat kemenangannya beberapa error aja sih. Saya berharap nanti setelah ini kita evaluasi kekurangan di mana, kelebihannya di mana. Depan turnamen yang paling mendekati juga. Kalau saya tidak salah nanti si Fajar mau main di Bergu Asia, main di Dubai. Tapi yang jauh lebih fokus nanti persiapan buat Olimpiade. Thailand berarti nggak itu? Thailand nggak. Thailand kita ngirim pemain pelatih mulai dari Leodani, Leodani, Mega Pinky, Ramiro. Kalau dilihat sih ada ya. Jadi dengan di tadi main turnamennya ketiga sampai babak delapan besar pasti berkurang tenaga Fajaria. Mereka juga ngasih, akan tetapi juga musuh sama ya. Karena mungkin pencapaiannya mainnya itu kalau dihitung jamnya mungkin Fajaria jauh lebih lama dibandingkan sama pasangan Kinyang. Tapi apapun alasannya ya. Lima tadi kalah, pemain punya jauh lebih beruntung menurut saya. Tadi Bahurian sempat disemprot itu parah nggak? Enggak sih, cuman memang ada sedikit pegal karena dia memang kan kalau dihitung ratusan kali nyemesnya pasti ada rasa pegal, ada itu hanya untuk mereda apa rasa pegalnya aja sih. Kalau menurut saya sih nggak terlalu dikhawatirin. Overall catatan dari Indonesia Master seperti apa, Coach? Sampai sejauh ini? Ya harapannya sih, saya sebenarnya harapannya kan tidak berharap pasangan-pasangan muda ini yang lebih apa ya, lebih bisa nonjol lah, bisa mendukung pemain-pemain pelapis utamanya gitu. Tapi ternyata baru cuman hanya Leo Daniel yang bisa mencapai semifinal. Tapi sejauh ini cukup baik lah apa namanya penampilan Leo Daniel. Untuk khususnya buat yang lain masih banyak PR, masih banyak apa namanya latihan-latihan harus lebih keras lagi. Untuk Leo Daniel untuk target di sini seperti apa nih? Karena ya, tinggal dia. Sebenarnya kan rankingnya dia agak turun. Sebenarnya kan jumlah pertandingannya harus lebih banyak lagi sehingga rankingnya lebih baik sehingga tidak ketemu seperti Yere Pram, ketemu di babak-babak awal ketemu pasangan sendiri. Jadi target semifinal sudah cukup baik, tapi saya mau lebih baik lagi ya, bisa sampai final. Jadi mungkin menurut saya kuncinya besok di semifinal. Kalau Leo dan bisa ngatasin Kobayashi Oki, mungkin harapannya bisa apa namanya meraih gelar itu mungkin lebih ada di atas 50% atau lebih? Ya, 52% mas.